belajar-belajar, sebenarnya kita tengok jenis-jenis pacuan roda kenderaan. Okey, kat sini saya ajarkan sedikit satu model, okey, yang menunjukkan kedudukan roda kenderaan. Yang sebelah kanan saya ni adalah roda sebelah hadapan, dan sebelah kiri saya ni adalah roda sebelah belakang. Kalau kita perhatikan, dia ada tiga jenis pacuan roda kenderaan. Yang pertama adalah roda yang kita panggil kenderaan pacuan roda hadapan, atau kita panggil front wheel drive. Apa yang dikatakan kenderaan pacuan roda hadapan, iaitu roda hadapan sahaja yang bergerak, roda hadapan sahaja yang bergerak, manakala roda belakang dan keadaan static. Kalau kita tengok, roda depan sahaja yang bergerak, okay, dan roda belakang dan keadaan static. Ini kita panggilnya kenderaan pacuan roda hadapan. Seterusnya, kita pergi pada kenderaan pacuan roda belakang. Apa yang dimaksudkan kenderaan pacuan roda belakang, ataupun kita panggil dia rear wheel drive? Roda belakang bergerak, okay, roda belakang bergerak, roda depan static. Roda belakang bergerak, roda depan dan keadaan static. Itu kita panggil dia pacuan roda belakang. Yang seterusnya, ketiga, iaitu kenderaan pacuan empat roda ataupun 4-wheel drive. 4-wheel drive ni, iaitu yang dikatakan kenderaan pacuan empat roda, keempat-empat roda, iaitu sebelah depan dan sebelah belakang. Depan ada dua roda, belakang juga ada dua roda, keempat-empat, depan dan belakang bergerak sekali. Okey, bergerak sekali lah. Itu yang dikatakan pacuan empat roda. Okey, pacuan empat roda, iaitu keempat-empat roda bergerak sekali.